punya seberapa. Kamu tuh yang benar dong. Gue sih jadi aja. Kalau calon duitnya. Kamu yang bodi sedih sedikit. Biar orang-orang jadi kesian, melongso melihat kamu itu. Ya, anakku. Gue udah capek, bosan aku di kursi roda ini. Kepengen pulang, kepengen istirahat, capek. Heh, kenapa berhenti sih? Sebentar, Mak. Meni pusing. Perut Meni mual, pengen muntah. Selangkangan Meni juga perih. Heh, dasar goblok. Kamu tuh masih mending, masih bisa jalan, tahu nggak? Emak bertahun-tahun di sini, di kursi sialan. Cepetan, udah nggak tahan, mau istirahat, udah capek. Ayo, cepet. Cepet. Aku nggak mau di sini, panas. Dasar lonte kamu, Meni. Pergi Meni dari sini, dorong ini dorong. Sebentar, Mak. Istirahat sebentar. Diam, Meni. Makanya kalau orang tua ngomong di Jeksi, Jeksi. Sama jarum aja kok takut. Mau suntik kayak gimana, Mak? Orang kalau Meni kerja. Meni kasih uang sedikit aja, Mak, terus marah-marah, ngomel-ngomel terus. Boro-boro suntik. Buat makan aja, Mak, kan gak pernah ngerasa cukup. Meni, kurang ajar kamu. Kurang ajar, gak tahu diri, gak tahu diuntung. Kamu tak lahiri dari sini, Meni. Tak kasih makan sampai gede. Sekarang aku minta diladenin aja, kamu gak mau. Kurang ajar, tahu gitu dari kecil kamu tak matiin. Meni kurang apa sih, Mak? Meni kan udah jual keperawanannya Meni buat Emak. Meni juga udah jadi pelacur kan buat ngebahagiain Emak. Kurang baik apa, Meni? Wah, Meni udah rela berkorban buat Emak. Aduh, aku panas. Pergi, Meni. Lonte, gue lonte. Mak. Mak, kenapa? Meni. Mak, sini, Mak. Sini sama Meni. Aku gak mau di sini. Ini. Kita tuh. Sini, Mak. Sakit, Nek. Nek, sakit. Mak, iya. Udah tak bilang tadi. Tak bilang tadi aku gak mau di sini, Meni. Lonte kamu dasar, Meni. Ini sakit. Sakit, Ma. Panas, nih. Panas. Panas, Ma. Astagfirullahaladzim. Ngapain sujon? Pak Jilani tuh apa? Wong hari-hari cuman ke musola, sholat. Nih,
saya nih, janda anak tiga, mesti kasih makan. Semua tangga-tangga semua menghina saya, mentah-mentah saya jembel. Astagfirullah, Bu Tarsi. Bu Tarsi mestinya bersyukur sama Allah. Bu Tarsi masih diberi sehat, masih bisa merawat anak dengan baik, masih bisa menghirup udara dengan gratis. Weh, 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 Pak Jelani. Orang kere kok masih disuruh bersyukur. Kopi, kopi. Iya, Bu Tarsi. Bayar nanti kapan-kapan kalau punya duit. Kasih telurnya, Mak. Iya, Mak. Kita kok cuma makan pakai sayur dan tahu doang. Berisik! Tinggal makan aja rewel banget. Makan! Sekarang itu hidup susah. Orang jadi pengemis aja sekarang udah saingannya udah banyak. Lagi orang sekarang udah takut kasih sama pengemis. Bosen takut ngasih dari mobil gini dirampok sama pengemis. Jadi nggak ada lagi yang mau ngasih. Sekarang udah makan. Yang ada aja. Mungkin ngebiarin emak lumpuh seperti itu terus, kan? Ya, tapi mau diobatin kemana, Mas? Kalau kita bawa emak puskesmas aja, kita kan harus punya biaya. Kalau kita panggil tukang dukun pijat, itu juga kan harus dibayar. Kita tuh sama sekali nggak punya uang, Mas. Yaudah, kita pinjam aja sama tetangga. Bilang sama mereka kalau kita benar-benar butuh uang untuk biaya pengobatan emak. Nggak mungkin. Utang emak sama tetangga juga udah banyak. Semua tetangga udah dimintain utang sama emak. Dan satupun belum ada yang dibayar sama emak. Tata! Yona! Menik! Iya, Mak. Iya, Mak. Kenapa, Mak? Iya, Mak. Mak mau makan. Cariin Mak makanan. Gimana nih, Mas? Cari! Cariin Mak mau makan. Kan lapar. Iya, Mak. Tapi kita mau cari makan apa?
Kita nggak ada yang punya duit, Mak. Pokoknya, mulai sekarang, kamu yang mesti kasih Mak makan. Kamu mesti cari duit. Selama ini Mak yang udah cukup menderita ngurusin kamu bertiga. Sekarang gantian. Situ nyari Mak duit. Ya udah, gini aja. Meni, kamu jaga Mak di rumah ya. Iya. Biar Mas Yono dan Toto yang cari duit, ya. Ini, Mak, hasil kita berdua hari ini ya. Iya. Alhamdulillah, Mak. Nanti uangnya kita beliin nasi 3 bungkus sama telur buat makan kita. Duit segini kamu bilang lumayan. Lihat aja 2 orang nyari duit, masih cuma dapat segini. Buat apa segitu? Ya ampun. Mak bukannya bersyukur, tapi masih saja merasa kurang. Padahal kan Kak Yono dan Kak Toto sudah capek-capek mencari uang. Denger ya. Dengerin. Kalau saban hari cuma nyetor duit segini, kapan kita bisa bayar utang kita sama tetangga? Tiap hari kita cuma dihina-hina-hina terus. Itu juga kan udah lumayan, Mak. Alhamdulillah, udah cukup banyak. Banyak apaan? Mak, nyari uang tuh susah sekarang. Seharusnya Mak bersyukur sama Allah. Kita semua masih bisa makan. Mak masih bisa makan ayam, telur. Apa? Apa? Mak suruh bersyukur? Baru ngasih duit segini aja, bisa-bisa bilang orang suruh bersyukur. Uang segini tuh gak cukup. Uang segini gak ada artinya. Udah pokoknya gini. Malam ini kalian berdua tidak boleh ikut makan. Tidur juga di luar. Ya, Mak. Saya lapar, Mak. Belum makan dari siang. Iya, Mak. Saya juga belum makan, Mak. Aku juga belum makan, Mas. Cari duit makannya yang banyak, yang giat. Mas, kenapa ya, Ma, orangnya nggak pernah bisa berubah? Orangnya nggak pernah mau bersyukur. Semua selalu kekurangan. Ini kurang, itu kurang. Iya, Tok. Tapi emang bener juga sih, Tok. Kalau kita mau kerja gini terus, yang ada kita bakalan diomelin emak tiap hari. Mas sudah yakin kita ubah cara cari duit kita? Iya, Tok. Ini semua kita lakukan demi emak, Tok. Gue juga nggak mau, Tok, jadi anak durhaka. Jadi anak yang nggak tahu diuntung. Terus, gimana dong, Mas? Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari musola, Mak. Abis sholat. Ngapain ke musola? Ngapain? Segala sholat. Nggak perlu. Tuhan nggak bakalan nolong kita. Buktinya kita sampai hari ini terus miskin, melarat, susah. Dihina orang. Astagfirullahaladzim, Mak. Mak, kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu? Semestinya kan kita bersyukur atas semua kehendak Allah kita bisa kayak gini, Mak. Kalau mau hidup senang itu sekarang, yang penting duit, 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 nggak ada yang lain, tahu? Masya Allah, mengapa Emak menjadi seperti orang kafir begitu? Emak seperti orang yang sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah. Gila, berbalik kaya nih, asik. Ayo buruan. Iya, sabar dong. Kok banyak banget duitnya? Iya, kalau uang segini sih Mak pasti akan seneng, Tok. Iya, Mak pasti bangga sama kita, Bang. Karena kita sudah bisa menuruti keinginan Mak. Iya, iya. Dan yang pasti, kita nggak akan lapar lagi, Tok. Dan kita nggak akan tidur di luar lagi. Mas, Mak pasti seneng deh kalau kita beliin kursi roda. Mak biar bisa jalan-jalan, paling enggak si Menik gampang untuk melayani Mak, Mas. Tapi kan kursi roda itu mahal, Tok. Beli aja di pasar loakan, Mas. Kan pasti ada. Dan murah lagi. Bener nggak? Oh iya, bener juga. Karena pinter juga. Aduh. Yuk, udah. Berangkat. Ayo. Buruan. Pak. Ya, Pak. Aku dan Mas Yono beliin Mak kursi roda tuh. Ya, bagus deh. Wah, bagus bener. Waduh, berarti kamu betul-betul mikirin Emak. Wah, Emak seneng. Mak seneng banget, berarti Mak udah bisa jalan-jalan. Iya dong, Mak. Iya, Mak. Sekarang Mak bisa jalan-jalan lagi.
Nanti biar Menik yang dorongin emak ya. Iya, Mak. Yuk, cobain, Mak. Cobain, Mak. Ya. Iya, emak udah bosen di rumah terus. Ayo. Ya, Mak, cobain, Mak. Iya, iya. Ayo, udah. Iya. Awas. Mundur lagi. Mak, ini hasil kita hari ini, Mak. Banyak kan, Mak? Banyak kan? Enggak. Ini cuma bisa untuk bayar utang aja, tapi utang yang gede itu belum kebayar. Kalian itu harus lebih giat lagi, lebih ulet kalau nyari duit. Kalau utang kita masih banyak itu, kita masih dihina sama orang-orang. Aku enggak sudi. Bosan aku melarat. Masya Allah. Mak memang tidak pernah mau mensyukuri apa yang sudah didapat. Mak, seharusnya Mak menghargai dong, Mak, hasil kerja keras kita, Mak. Gak usah ngajari aku, kamu. Aku lebih tahu hidup. Udah makan garam berapa banyak. Dasar. Tarsi sudah pakai kursi roda ya sekarang. Enak dong. Ada perlu apa, Bu? Ini Pak Jelani mau bayar utang. Gak enak, udah kelamaan. Wah, kalau tidak ada jangan bayar-bayar dulu, Bu. Mumpung ada. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita tadi punya sedikit rezeki. Jadinya tadi emang ngajak saya untuk bayar semua utang-utangnya. Wah, alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut senang kalau Ibu dapat rezeki. Nah, ini dia nih. Butarsi, mana utang sama saya? Bayar dong, udah lama nggak bayar-bayar. Ada. Jangan takut. Nih. Pak, ayo dimakan, Pak. Air, nih. Oh, ayamnya dong, ambil. Ambilin ya. Mama ayam. Nggak ada, masih dikait. Alhamdulillah ya, Mas. Sekarang kita bisa makan cukup. Tadi utang-utangnya emak juga ada dibayar. Tinggal utang emak aja yang besar yang belum lunas. Iya. Ini kan hasil kerja keras aku sama Toto. Sekarang kita bisa makan 3 kali sehari deh. Dulu inget nggak? Kita makan 2 hari sekali. Nih. Jadi manusia itu jangan terlalu cepat puas. Ini belum apa-apa. Ini tidak seperti yang emak bayangin, yang emak harap-harapin. Gini aja bangga. Tapi menit itu benar, Mak. Sekecil apapun rezeki yang kita dapat, kita harus syukuri. Bosen aku dengar omonganmu itu. Mak disuruh bersyukur. Nanti kalau udah gak melarat lagi, baru Mak bersyukur. Ya tapi, Mak, sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan, kita harus tetap bersyukur. Enggak mau. Mak enggak mau. Selama itu orang-orang nih, sekampung sini, tetangga-tetangga kita, masih ngomongin kita, masih ceritain kita, fitnah kita, ngelihat kita begini, Mak enggak mau. Mau kemana? Mau ke depan, Bang. Bagi duit dong. Cepetan. Apa nih, Bang? Duit! Goblok. Buruan. Keluarin dompet lo. Ini, Bang. Gimana ada ini, Bang? Mana handphone lo? Aduh, Bang. HP gue cuma satu, Bang. Pasti ada lagi di sini, ya? Ah, aduh, pergi. Lo. Pergi, udah semua. Pergi. Lo. Goblok. Dapat apa lo? Duit. Main juga sini handphonenya, main juga. Iya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamba mohon, ya Allah. Berikanlah jalan agar hamba dapat membantu meringankan beban kakak-kakak hamba. Hamba ingin sekali menyenangkan hati emak. Kabulkanlah doa hamba. Mak,
Sebenarnya saya semalam mau bangunin emak. Tapi saya nggak enak, nggak emak kayaknya pules banget tidurnya. Nih mak, hasil kami kemarin. Ada apa lagi, mak? Apa semua ini kurang? Dengar baik-baik ya. Dengar nih. Mak kepengen kalian itu menuhin keinginan mak. Kita ini udah bosen, udah capek dihina terus sama orang karena kita miskin. Mak udah gak mau. Pokoknya kalian mesti belikan mak TV. Dan sebelum mak mati, biar semua ini orang-orang tetangga kita tuh tahu kalau kita juga bisa punya perabot bagus, kita bisa punya TV, kita punya pakaian bagus, makan enak. Nggak kayak sekarang, setiap hari cuma dihina terus sama orang. Kasihan emak, kasihan kakak-kakakku. Selama ini mereka yang repot, sedangkan aku hanya menjadi beban bagi kakakku. Dari kecil aku dibesarkan, belum pernah sekalipun aku memberikan sesuatu buat emak. Belum pernah sekalipun aku menyenangkan hati emak. Harga-harga sekarang pada naik ya, Bu. Kemarin ada lagi, Bu. Tuh lihat orang miskin tapi sombong. Iya. Katanya makannya maunya enak-enak. Terus anaknya disuruh cari duit untuk menghidupi diri sendiri. Untuk apa kamu ramah-ramah sama orang-orang itu? Mereka tuh bisanya cuma ngomongin kita, mencibir pada kita. Udah lama, nggak usah diambil hati. Yang penting kan sekarang emak punya anak-anak yang bisa bekerja keras untuk dapetin uang. Mas Toto, Mas Yono, mereka berdua lagi kerja keras. Iya, tapi sampai sekarang mana? Belum pernah bisa membahagiakan aku. TV aja nggak kebeli. Mak, gimana kalau Menik juga ikutan kerja? Biar bisa ngasilin uang juga. Menik juga kan mau ngeliat emak tersenyum. Ini yang aku tunggu-tunggu. Menik mau untuk berkorban demi aku. Kalau dia mau cari duit, pasti tidak lama lagi aku akan bisa hidup layak, hidup enak. Aku bisa mencukupi semua kebutuhanku. Tuh, Bu Ade, udah nungguin kamu. Kamu harus cantik. Bu Ade mau ngenalin kamu sama orang yang mau kasih kamu kerjaan. Tapi kok ketemu orangnya malam-malam sih, Mak? Kenapa nggak siang aja? Kalau bos gede waktunya cuma malam. Kalau siang sibuk. Pokoknya kamu dengerin aja tuh omongannya Bu Ade. Ya, turut aja semua apa yang Bu Ade bilang. Iya. Oke juga anak Yutarsi. Wah, ini barang bagus. Udah siap? Oh, Meni. Meni udah siap lahir batin. Ya, nih ya. Ya kan? Bagus kalau gitu. Senang ya Yutarsi punya anak yang nurut dan mikirin kebahagiaan orang tuanya. Ya, maklum Bu Ade. Mau bayar utang. Bapak. Oh, iya. Namanya Ibu Ade. Oke, silakan suruh masuk. Permisi, Pak. Terima kasih. Bu Ade. Malam, Pak Gun. Malam, Bu Ade. Ini anak baru. Namanya Meni. Gunadi. Meni. Silakan masuk. Iya. Ayo. Ayo. Ayo, Meni. Silakan duduk dulu. Bu Ade, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Tunggu sebentar. Kalau mau pesan makan atau minum, silakan pesan aja. Pokoknya santai aja lah, ya. Makasih, Pak Gun. Saya tinggal dulu ya.
Kenapa, Nik? Belum pernah ke hotel ya? Om Gun itu teman ibumu juga. Ibumu tuh punya utang besar sama Om Gun. Jadi, kamu kalau Om Gun minta apa-apa, kamu nurut ya. Kerja apa? Kalau aku disuruh kerja, kenapa harus di hotel? Aku gak mau kerja begini. Tapi emak sangat ingin hutang-hutangnya lunas. Dan aku sudah bertekad untuk menyenangkan emak. Ingat ya, Nik, kamu harus nurut. Jangan kecewakan ibumu. Oke deh, Pak Gun. Saya tunggu di lobi ya. Ya, Bu Ade bisa tolong tunggu sebentar ya. Iya. Oke, makasih. Selamat menikmati. Terima kasih, Bu Ade. Ya? Ya. Ini, Mak, hasil kita hari ini, Mak. Ya Allah, banyak banget. Iya, Mak, besok Mak bisa ke toko beli TV. Ini baru namanya pinter loh. Gini dong tiap hari. Iya, tapi berapa banyak orang yang kita rampok ya, Mas ya? Terus tuh, Mas Yono, kayak nusuk orang segala. Kita buang ke got aja, Mak. Tahu deh mati atau enggak. Kamu bunuh orang? Iya, Mak. Habis tuh orang lawan. Ya udah Yono tusuk aja, Mak. Tapi gak apa-apa, memang kalau cari duit banyak tuh mesti gitu, mesti kerja keras. Mak, ini mana, Mak? Adikmu sekarang juga udah pinter, udah mau bantu Mak cari duit, sekarang dia lagi pergi cari duit. Cari duit? Duit. Iya. Ya Allah. Aku terpaksa melakukan ini. Sungguh, aku hanya ingin membuat emak tersenyum. Aku terpaksa merelakan keperawananku. Nih, kalau satu minggu kita dapat 5 juta, berarti satu bulan kan 20 juta. Banyak, Dok. Ya. Mending gak mau lagi ya, Mak. Udah cukup. Uni gak mau lagi, udah. Cukup sekali ini aja, uangnya kan juga udah banyak, Ma. Udah cukup. Tanggung, Dok, tanggung. Uang segini. Ya, utang-utang Ma belum bisa kebayar. Apalagi mau beli perabotan, TV yang gede. Gak bisa. Terus, Ma maunya kayak gimana? Ma maunya gini. Kamu terus, jangan tanggung, sekali cebur-cebur terus. Pokoknya sampai semuanya punya mimpi emak itu bisa kepenuhan. Ya, Dok, gini deh, kamu gak usah khawatir. Emak cuma minta kamu 3 bulan aja. Ya, kalau 3 bulan kan lumayan, 60 juta. Jadi semua keperluan kita itu sudah bisa terpenuhi ya, ya Dok. Tanggung kalau segini. Ya Allah, yang kulakukan ini adalah dosa. Hamba mohon ampunkanlah. Aku hanya ingin menyenangkan emak. Aku hanya ingin emak bahagia. Ya, Bu. Eh, Menik. Menik, baru jam segini kok udah pulang kamu? Aku capek, Ma. Mau istirahat. Capek? Eh, kalau orang mau cepat kaya, gak boleh istirahat. Harus kerja keras. Kamu tuh kan cuma tinggal sebulan lagi. Aku capek, Ma. Aku yang kerja. Sementara Ma malah mewah-mewahan. Malah foya-foya dari uang hasil aku melacur. Meni, inget ya. Emakmu ini gak pernah nyuruh kamu untuk jual diri kamu. Wong kamu sendiri yang mau. Ya. Tapi sekarang aku mau berhenti, Mak.
Aku capek. Nggak bisa. Nggak bisa berhenti sebelum uang itu semua kekumpul. Kamu nggak boleh berhenti sekarang kamu keluar. Dan jangan pulang kalau belum bawa duit. Ngerti? Ayo, Nek! Mampus. Tadi gue tusuk, kira-kira mati gak ya? Au, mau gue pikirin. Kenal juga. Penting, petuit, mak seneng. Minum dulu dong, biar keren. Dikit amat sih, mas. Tau lihat tok, apa? Itu ada mobil berhenti tuh. Itu pasti si orang lagi mesum. Kerjain yuk. Iya, mas. Wah, kayaknya duitnya banyak tuh. Yuk. Boleh juga nih. Keluar lo, keluar. Cepetan. Cepet. Iya. Ampun. Cepetan. Dompet tuh keluarin. Iya. Iya, Mas. Cepetan. Iya, Mas. Duit lo mana yang lain-lain? Tok, ceweknya tok. Keluar, suruh keluar. Yang di dalam, keluar buruan. Mas Yono. Meni. Bu, saya mohon maaf, Bu. Kalau bisa, saya jangan dinikahkan dengan Meni, Bu. Saya mau membayar berapa saja. Yang penting, saya tidak dinikahkan dengan Meni. Diomongin gitu aja, dia sudah ketakutan setengah mampus. Bapak keluarganya di mana, Pak? Di Kalimantan, Bu. Saya memang suka datang ke Jakarta untuk urusan bisnis, Bu. Dan itu saya lakukan satu bulan sekali. Biar aja Menik kawin di bawah tangan sama orang ini. Aku pasti akan lebih terjamin. Ya, gimana ya? Ini terserah kakak-kakaknya Menik aja. Kalau saya sebagai orang tua ya, ngikut aja. Kalau aku sih, Mak, aku tetap pada keputusan semula. Lo harus ngawinin adik gue, ngerti lo? Kalau lo gak mau nikahin adik gue, lo gak bakal pulang ke Kalimantan dengan selamat. Ngerti lo? Dok, Meni, kamu mau nggak kawin sama bapak ini? Sebenarnya, Meni juga maunya om ini yang nikahin Meni. Soalnya kan keperawanannya Meni dibeli sama om ini, Mak. Ya wes, nikah di bawah tangan aja. Gampang kan? Jadi gini, Pak. Bapak tetap bisa pulang ke Kalimantan. Nanti kalau ke Jakarta, ya tinggal aja di sini. Kan istri bapak Meni ada di Jakarta, ada di rumah ini. Jadi bapak bisa di sini. Gimana lo, mau nggak? Baik bu, kalau begitu besok juga saya akan nikahi Meni. Tapi di bawah tangan ya bu ya. Nah gitu dong. Gampang kan? Bu, mulai sekarang saya jadi menantu ibu karena saya sudah menikahi Meni. Iya, Mak. Jadi sekarang Meni nggak usah kerja lagi. Semua biaya hidup kita ditanggung sama Mas. Iya, Gunadi. Ya udah, kalau gitu ibu senang. Kita sekarang rayakan makan minum di dalam. Yuk. Hidup saya sekarang bisa berubah ya, Gun ya. Iya, Bu. Wah iya dong buat kamu. Ini memang kalau kalau cari suami yang kayak gini, kamu bener bisa nyenengin emak ya. Enak banget. Bu, ini nih saya ada hadiah untuk ibu. Bagus banget. Emak yang ini ya. Emak yang ini. Boleh boleh. Duh, pada kemana sih tuh orang? Belanja aja. Tuh, lihat tuh. Sombongnya, lak tulungan.
Baru kaya segitu aja, gak mau kenal sama tetangga. Dulu, dia aja minjem duit ke saya. Dia ngemis-ngemis ke rumah saya. Masya Allah, ibu-ibu. Jangan pernah-pernah sangka buruk seperti itu. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita gunjingkan. Memang bener kok. Kita kan semua tahu bagaimana dia. Dia bisa gitu kan, Bu, tau gak? Dia kan jualan gadisnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Biarkan saja. Itu urusan Buta Arsi dengan Allah. Kita hanya wajib mengingatkan bahwasannya perbuatan dia tidak benar. Susah, Pak. Orangnya tuh keras kepala. Saya udah kasih tahu. Iya, halo. Iya, betul ini Meni. Ada apa? Oh, Tante Ade, kenapa? Apa? Mas Gunadi meninggal. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Ada apa, Meni? Mas Gunadi meninggal, Mak. Kenapa sih, Mak? Kenapa sih, Mak? Gunadi mati. Oh, kirain ada apa? Kenapa lo nangis? Meni, denger ya. Orang yang udah mati tuh lupain aja. Gak usah ditangisin. Tapi Mas Gunadi kan suami saya, Mas. Suami dari mana, Meni? Dia kan jadi suami kamu kalau dia di Jakarta aja, kan? Kalau di Kalimantan, dia suami orang. Dia mati di Kalimantan. Ya, yang mati bukan suami kamu. Suami orang, tahu? Masmu tuh ngomong bener, Meni. Udah, gak usah ditangisin. Cari lain yang lebih kaya. Ya Allah, apakah aku tidak bisa kau beri kesempatan untuk hidup baik-baik dengan keluarga baik-baik? Kenapa kakak dan emakku seakan tertutup mata hatinya? Mereka benar-benar tidak punya perasaan. Jangan bergerak! Apa-apaan nih? Saya salah apa, Pak? Apa-apaan ini? Lepasin! Mak! Menik! Kalian ditangkap karena kasus pembunuhan. Eh, anakku mau dibawa kemana? Kedua anak ibu ini harus bertanggung jawab. Enggak. Karena dia penjahat yang sadis. Selesai. Ayo bawa. Enggak. Baik. Ma! Ma! Eh, ma! Anakku mau dibawa kemana? Gak usah dipikirin nih, laki udah nggak ada ya udah, cari aja yang lain. Memangnya nggak ada? Tuh di jalanan banyak banget. Emak emang nggak pernah bisa ngertiin aku. Siapa yang nggak ngerti? Emak yang paling ngerti kamu, wong kamu lahirnya dari perut emak. Tapi kamu itu sekarang males, nggak mau lagi cari uang. Kita nggak ada lagi yang diandelin, Meni. Kakak-kakak kamu kan sudah masuk penjara. Wong suami kamu tuh udah mampus. Kalau kita malas-malas terus begini lama-lama kita nggak makan, ikut-ikutan mampus. Ngerti kamu? Selama ini aku udah berkorban buat emak. Yang kayak gitu tuh siapa, Mak? Aku kerja buat emak, tapi emak nggak pernah berterima kasih. Emak nggak pernah bersyukur, Mak. Mestinya emak tuh sadar. Emak mesti sadar. Eh, kamu aneh. Wong kamu yang malas, emak yang suruh sadar. Kamu ini gimana? Kamu aja tuh kerjanya. Pikiran kamu tuh sekarang udah kayak nyonya besar, kayak orang gedongan, maunya enak tidur, enak makan, cari duit. Kalau kamu terus-terusan males kayak gini, kita nggak bisa makan. Lama-lama ikut-ikutan mampus juga. Ngerti nggak kamu? Aku ini sakit, Mak. Badan aku lemas. Selangkangan aku perih. Sekarang aja keluar nanah, Mak. Aku kena sipilis. Masa aku terus harus kerja, Mak? Sekarang aku tanya sama Mak, siapa yang mau beli pelacur yang punya penyakit raja singa? Siapa, Mak? Ya usaha dong. Masa yang gak ada sih? Wong lanang berkeliaran di jalanan banyak banget. Bagaimana anak saya, Dok? Anak ibu mengidap penyakit kelamin. Tapi untuk penyakit seperti ini masih bisa disembuhkan. Masalahnya penyakit anak ibu tidak bisa diobati karena sistem kekebalan tubuhnya sangat menurun. Apakah saya bisa sembuhkan, dokter? Kami akan berusaha. Tapi Mbak juga harus tahu,
penyakit yang ada di tubuh Mbak bukan penyakit biasa. Sampai sekarang belum ada obatnya, Bu. Jadi anak saya ini sakitnya apa, dokter? Sampel darahnya menunjukkan bahwa ia positif terkena HIV. Matarsi? Menik? Kok pada nggak tidur di dalam? Matarsi? Matarsi? Menik? Tidur di dalam sana aja, Mak. Matarsi? Menik? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa, Mas? Ini, Matarsi kayaknya. Mas, kenapa, Mas? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kasihan banget ini matinya, Mas, ya.